Hujan meteor Orionid bisa dilihat malam ini tanpa teleskop. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Beberapa hari yang lalu, kita bisa melihat fenomena hujan meteor Taurid Selatan dan Delta Aughurigid. Nah, untuk teman-teman yang belum sempat melihat kedua hujan meteor itu, jangan khawatir. Tanggal 21 Oktober malam ini akan ada hujan meteor lagi loh. Namanya hujan meteor Orionid. Pukul berapa dan bagaimana cara melihatnya ya? Cari tahu yuk. Fakta seru hujan meteor Orionid. Hujan meteor biasanya dinamakan sesuai dengan rasi bintang titik asalnya di langit. Seperti hujan meteor yang nanti malam bisa kita lihat ini. Dinamakan Orionid karena meteor-meteor itu akan terlihat dari arah rasi bintang Orion. Rasi bintang Orion merupakan salah satu rasi bintang yang terkenal dan mudah ditemukan di langit malam. Itu karena rasi bintang ini punya ciri khas, yaitu ada 3 bintang yang berjajar. Hujan meteor Orionid sendiri berasal dari sisa-sisa debu komet Halley, salah satu komet yang juga sangat terkenal. Sisa-sisa debu komet ini berbentuk batuan dan masuk ke atmosfer bumi. Di atmosfer bumi, bebatuan ini akan terbakar habis sebelum sampai ke permukaan bumi. Peristiwa terbakarnya bebatuan inilah yang terlihat dari pandangan kita sebagai hujan meteor. Jadi, hujan meteor bukanlah peristiwa langit yang berbahaya, teman-teman. Cara mengamati hujan meteor Orionid. Untuk melihat hujan meteor Orionid ini, kita perlu mengamatinya dari tempat yang gelap dan bebas polusi cahaya. Rasi bintang Orionid akan terbit mulai pukul 22 malam ini waktu setempat daerah masing-masing di langit timur. Tapi kita bisa menunggu sampai tengah malam atau pergantian hari, di saat rasi bintang ini sudah di atas kepala kita. Pada puncaknya, kita bisa melihat 15-20 meteor setiap jamnya loh, asik kan? Hujan meteor Orionid ini akan bisa terus dilihat sampai menjelang matahari terbit. Oh iya, hujan meteor ini sebenarnya bisa dilihat sampai 7 November nanti. Tapi intensitas meteor per jamnya akan semakin berkurang. Jadi kalau mau melihat hujan meteor ini dengan intensitas meteor yang cukup banyak, teman-teman bisa mengamatinya malam ini. Selamat mengamati hujan meteor Orionid! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!